Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saudara, hari ini saya mencoba menelusuri jalan dari Duku Gempol sebelum Bakso Sumar yang ke selatan setelah jembatan. Nah, itu dulu di situ ada kandang ayam, tapi sepertinya sudah dibongkar dan konon area situ mau dipakai perkebunan yang punya jam-jam, ya infonya seperti itu. Nah, ini belokannya ya. Saya tadi dari ujung Duku Gempol ini sebelum Bakso Sumar sekitar 50 meter ada jalan ke kanan setelah jembatan yang biasa agak banjir itu ya. Nah, ini saya coba menelusuri jalan ke sini. Saya pengen tahu ini tembusannya kemana gitu. Oke, ini sepertinya memang ini area sedang ada penanaman kemarin, karena kemarin pagi saya lihat banyak banget orang, ratusan orang di sekitar sini seperti sedang menanam pohon-pohon gitu ya. Dan konon ada informasi memang ini lagi ditanam pohon dilem atau apa gitu ya, yang buat obat kalau nggak salah. Dulu informasinya di area sini mau dibangun rumah sakit karena sudah sekian hektar dibeli oleh Zamzam, informasinya seperti itu. Tapi belum tahu pasti apakah hanya kabar kabur atau memang betul adanya. Ini saya udah melintasi sampai ke ujung atas seperti perbukitan ya. Ya, di sini di puncaknya saya coba berhenti melihat sekeliling. Di kawasan area tadi ini banyak pohon-pohon yang ditebangin, banyak kayu-kayu bakar, kayu-kayu yang pokoknya memang ditebangin, terlihat memang sepertinya akan dibangun perkebunan luas banget ini. Saya akan coba telusuri sampai ke bawah sana. Langsung setelah 10 menit di sini, saya langsung menuju ke bawah karena memang hari juga sudah sore. Saya kesini berarti sudah jam 5-an sore. Memang agak cerah tapi rada-rada mulai gelap ya. Pertanda senja sudah mulai menghinggap. Jalannya kebetulan agak kering ya, tidak basah karena tidak hujan dua hari ini. Ini kalau habis hujan sepertinya becek banget ya, karena jalannya tanah dan sepertinya jarang dilintasi oleh kendaraan roda 4. Mungkin ini gak tahu sudah berapa lama jalan ini, saya baru tahu. Nah, ini ada tikungan yang ke kiri juga ada tadi, bisa kemana saya gak tahu. Kita coba yang ke lurus ini di antara tumpukan-tumpukan kayu karena banyak banget ini. Kalau dipakai truk ini berapa truk nih kayu nih, cukup kalau dipakai satu rumah tangga cukup mungkin untuk 20 tahun. Ah, ini sampai ke sini ujung. Ini masih tumpukan-tumpukan kayu ya. Di bawah tebing, tetapi tidak curam. Kesana sepertinya buntu, tapi nggak tahu nih. Saya coba ini melihat sekeliling, sepi sekali, nggak ada orang ini. Tadinya mungkin ada, cuma udah sore, mungkin jam 4 mereka pada pulang bahkan yang pertanam itu. Udah mulai agak gelap ya, di kamera juga udah mulai gelap. Sedih banget, ini kalau dibikin tempat syuting film, film cowboy ini kayaknya pantas nih ya. Film cowboy di sini. Ini kayu bakarnya udah agak-agak kering ya. Nah, coba naik ke atas, ini mau motor bisa ini ke sini. Lurus, jalannya kecil. Jalannya kecil. Saya khawatir sampai ke sana nanti nggak ada jalan. Mau nanya orang nggak ada orang. Nanti sampai ke sana tembusnya kemana nggak tahu. Yang pastinya mungkin tembus ke jalan raya yang dari jalan dari Banterkawung, perapatan Banterkawung ke selatan menuju Tabak Serang ya. Pastinya ke jalan itu, cuma sampainya di mana, apakah dekat
apa itu gua Korawa atau di mana, nggak tahu, mau tanya orang nggak ada lah, akhirnya balik lagi aja karena sudah sore. Nanti waktunya sampai ke sana tembus hutan, nggak ada jalan lagi, gelap, iya bingung, bukannya takut bingung. Turun lagi kita, tadi kita beloknya, ya ini ada tadi saya dari sebenarnya udah turun dari udah turun pakai kamera yang satu, cuma tidak saya posting ini. Nah, jadi langsung tadi ke belokan yang satunya, yang tadi harusnya saya belok kanan, tadi ada yang ke kiri, jadi ada pertigaan. Tadi sudah saya ke kiri sampai ke ujung juga. Nah, akhirnya kita balik lagi ya, balik lagi menuju ke Bantar Kaum. Kemana itu tembusnya?